Tunggu. Yuk Mak, kalau dengan kasus Jedar gimana? Iya, dulu kan kita kan ininya bukan ke pengadilan ya, tapi ke kepolisian karena kan dugaan penggelapan. Jadi kita laporannya ke kepolisian. Nah, kepolisian itu memakan waktu 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan kemudian saya press conference karena kan memang ada sesuatu waktu itu yang saya menduga gitu kan. Saya press conference hari Jumat, Seninnya itu Mbak J-nya itu ngajak ketemu dan langsung transfer uangnya. Uang karena semua sama, barang di sana, uang di sana gitu. Dan modal saya semua di sana. Tapi udah clear, Mbak? Iya, udah clear karena setelah press conference itu hari Jumat, Seninnya. Tapi itu udah memakan waktu penyelidikan di kepolisian itu 6 bulan. Udah sampai sidik. Berarti udah nggak kerja sama lagi kan atau seperti apa Mbak? Ya. Udah nggak kerja sama lagi? Sudah selesai karena kan sudah dibayar. Mbak, artinya laporan sendiri ke polisian sudah dicabut atau gimana Mbak? Ya. Itu dulu ya, makasih. Mbak, laporannya udah cabut belum Mbak?